okay guys, tetap di channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang ada requestan juga nih dari Girls Generation Japan Tour Blu-ray. Oke, okay, ini kualitas gambarnya, oh enggak, ini 720p guys ya, bukan Full HD. Oke, okay, ini Taeyeon, judul Devil's Cry. Wah, ini kayaknya judulnya kayak serem, angker nih guys. Oke okay, guys, sebelum kita react, kita intro dulu guys, ceplak! Oke, okay, so nih ini kayaknya loading nih guys. Ini by the way Taeyeon nih gokil sih guys. Vokal-vokalnya apa dia ya guys ya. Kita langsung reka aja guys. 1 2 ceplok. Wih. Wih. Wih, notasi. Ini awal intronya guys udah kayak lagunya ini guys. Tau enggak apa Rage Against the Machine guys. Asli. Wih. What? Wah, mantap nih. Sedikit-sedikit rock gini guys, asik. Oke, kita lihat. Ini perdana gue denger, kalau emang nih Taeyeon solo kayaknya Taeyeon ya, soalnya tulisannya. Ini seru nih guys. Wih, anjing. Wow, live band lagi. Oh, nice. Ih serius gong, ini gue exciting banget guys, gue nggak nyangka sih maksudnya untuk Girls Generation punya genre seperti ini guys. Oh nice, woi. Oke, suara megaphone nih, ya, efeknya, vokalnya, angker banget. Wah gila, kostumnya juga memadai lagi guys. Oh, what? Ini orang serba bisa guys sih, masih kena lagi genre begini. Anjir keren. Wah ganteng. Ganteng, cantik guys. Keren sih maksudnya. Keren. Ini dia nih guys. Wah tapi ini gue mulai kecewa nih guys. Ini durasi cuma 2 menit. Ini pasti nanggung nih abisnya nih. Feeling gue gak enak. Anjir keren. Dan. Riff gitarnya asik guys. Di sini ada overtone lagi. Overtone nadanya guys. Itu liat backing vokalnya guys. Itu kayaknya Taeyeon sendiri ngisi guys backing vokal. Itu tinggi parah, buset. Anjir keren. Gila. Buset. Wah gila keserupan Taeyeon. Gokil. Anjir dihajar lagi. Gokil. Buset. Wah sakti ini orang. Wah gila. Live band lagi guys. Wah gila, gue ngeliat apaan tuh guys, sakti guys, Taeyeon gokil. Buset, ngebawain lagu rock yang kayak begitu guys, hard rock gitu, hardcore kali bisa dibilang guys. Ini gue ngikutin gue apa, kayak Killswitch Engine, terus kayak apa tadi gue bilang, Rage Against the Machine. Itu model-modelnya riff-riff gitar yang perkara sana guys. Terus vokalnya Taeyeon, itu color jadi beda guys. Biasanya kalau kalian denger lagu-lagu yang genre kayak gini kan, ada nge-growl, serak, suara-suara yang gimana gitu guys. Ini tapi dengan suara yang lebih halus tapi nge-hitnya tinggi, rocknya dapet guys, ini seru guys. Oke, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, and comment this video, jangan lupa untuk cinta bro, subrek, ceplok.